Dan Kerabu Pinipin episode sebelumnya, di video ini kita sudah mendapatkan 108.809 kali di tanan, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Kalian bantu kita ya supaya lebih banyak lagi orang yang nonton video ini dengan cara klik bagikan. Bagikan dimanapun yang kalian mau, di grup-grup Minecraft Facebook juga boleh ya, teman-teman. Bantu like juga video ini sampai 5.000 like atau lebih. Dan untuk teman-teman yang subscribe-nya masih berwarna merah, kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, dinyalain semua, teman-teman. Terakhir kalian komentar beli duit ganteng, komentar beli duit ganteng, support kita terus ya teman-teman supaya kita makin semangat lagi update video baru tiap hari di channel Beli Duit. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit, dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi petualangan kita di kampung durian rasa teman-teman. Dan di video kemarin Kak Ros sakit perut dan dibilang hamil sama suster. Dan hari ini kita mau jenguk Kak Ros, tapi kita mau sambil bawa makanan, teman-teman. Dan ya, sebelum kita mulai keseruan di video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel Beli Duit jika kalian belum subscribe, dan lonceng notifikasinya dinyalain semua, teman-teman, supaya kita makin semangat lagi update video baru tiap hari di channel ini. Kalian support kita terus, teman-teman. Ya, kalau ada video baru langsung nonton, teman-teman. Oke? Nah, Pin, kok sudah lihat kemarin kondisi Kak Ros? Sudah, Pin. Sepertinya dia masih baik. Tapi kan susternya kemarin bilang Kak Ros hamil. Dan yang ngamilin pasti Ultraman Dyna. Di mana ya dia? Saya juga nggak tahu, Ipin. Ayo, Ipin, kita bakalan turun dulu. Kita bakalan kasih Kak Ros makanan, teman-teman. Ya, oke. Hanya ini aja yang ada di ladang kita. Jadi kita kasih ini aja ya, teman-teman. Supaya Kak Ros bisa makan, guys. Oh my God, this is it. Okay. Aduh, jangan dipukul, apa Ipin? Ini Upin, aku udah masak tadi. Oh, kayak masak kentang, mantap kali. Oh my God, banyak sekali dapat kentang Ipin ya, teman-teman ya. Oke, kita bakalan bikinkan roti juga, guys. Masa cuma bawa kentang kita ke sana ya, guys ya. Oke, banyak roti itu kayak gini kayaknya. Ini gimana cara bikin roti? Lupa sih ya, teman-teman. Cara bikin roti kayak gini ya. Bukan kayak gini. Oh, apa ini? High stack. Oh my God, bukan ini. Ini dia, guys. Sudah dapat roti buat Kak Ros sih, teman-teman ya. Dapat 2 roti, dapat daging babi, dan dapat beetroot. Oke, sepertinya ini aja udah cukup untuk kita kasih Kak Ros makanan, guys, karena dia lagi hamil ya. Kemarin kan kalian lihat sendiri ya, Kak Ros sakit banget perutnya. Sekarang kita bakalan langsung ke rumah sakit Ipin sebelum hari mulai malam. Ipin, sini Ipin. Saya masih penasaran di mana ya Ultraman Dyna Upin. Padahal dia baik lah mau melindungi desa kita, tapi dia mengambili Kak Ros dan dia pergi. Saya juga nggak tahu Ipin. Ayo kita langsung aja ke rumah sakit yuk. Oke, kita bakalan ke sini, guys. Oh my God, di mana ini, guys? Inilah kampung kita, masih sepi sekali, teman-teman. Dan oh iya, Ipin, di sini kok nggak ada monster ya? Biasanya kampung kita seram kan? Oh iya lo. Sepertinya ada yang aneh. Padahal dulu-dulu di kampung ini banyak hantu, Pin. Ya kan, banyak hantu? Iya, banyak hantu, tapi sekarang nggak ada satupun, nggak ada hantu, teman-teman. Di mana ini ya? Oke lah ya, biarin aja. Berarti kampung kita sudah aman dan kita bakalan mencari Kak Ros, guys. Oh my God, ini dia. Kak Ros di mana ini, guys? Di sini di rumah sakit kita nggak boleh ribut ya, teman-teman. Nanti pasiennya terganggu. Sus, apa Kak Ros baik-baik aja, Sus? Kalian kalau jenguk jangan ribut ya. Oke, suster. Oke, gitu sih. Oh ya, Kak. Kak, sehat ya, Kak? Alhamdulillah sehat, Upin. Aduh, kepala Kak sakit, Upin. Kak mendengar suara Ultraman Dyna. Hah? Kak mendengar suara Ultraman Dyna? Gimana suaranya, Kak? Aduh, kepala Kak sakit. Aduh, perut Kak juga sakit. Aduh, dia bilang dia mau butuh bantuan kalian. Dia ada di kolam berenang. Dia lagi melawan monster, Upin. Ipin, Kak mau ada Ultraman Dyna sebelum Kak melahirkan. Hah? Oh, kita harus selamatkan Ultraman Dyna, Ipin. Oh iya, kita harus selamatkan Ultraman Dyna. Oke, ayo. Sus. Perutnya kasih sakit lagi, Sus. Oke, sabar. Saya bakalan ke sana. Oke. Ayo, Sus. Kita harus aja susternya ke dalam dulu, Sus. Ini dia. Kakak saya di mana, Sus? Bentar, saya periksa dulu. A few moments later. Suster, jaga kakak saya ya, bantu persalinannya, Sus.
my god, oh my god, oh my god. Oke, Pen, ayo kita cari Ultraman Dyna, Pen. Pen, ayo kita cari Ultraman Dyna. Ayo, Pen, kita selamatkan Ultraman Dyna. Oke, ayo, ayo, ayo. Tapi sebelum itu, wow, Jan. Sebelum itu kita bakalan pakai dulu baju kita. Kau sudah pakai bawa baju, Pen? Saya nggak bawa baju, Pen. Tapi kita harus cepat-cepat menyelamatkan dia. Oke, oke, kita bakalan ke sana, guys. Menyelamatkan Ultraman Dyna. Ultraman Dyna, tunggu kita. Ayo, Pen, sini, Pen. Waduh, hujannya deras sekali, guys. Oh my god, Ultraman Dyna sedang. Mana dia? Wow, Ultraman Dyna. Ultraman Dyna, di mana kamu? Oh, tidak ada, guys. Di mana dia? Ini kolam berenang kita, kan? Ini kolam berenang. Oh, wah, itu dia. Mana? Oh, wow, Ultraman Dyna sedang melawan monster. Aduh, ayo, Pen. Pen, kalian datang menyelamatkan saya. Terima kasih. Iya, Ultraman Dyna. Tadi Karos yang menyuruh kita ke sini. Oh my god, kita harus melawan monster. Aduh, ditembak kita sama batu, guys. Oh my god, oh my god, oh my god. Waduh, sampai di kampung belajar efektif, Pen. Serang terus, Pen. Oke, kita bakalan serang terus. Oke, tapi kita makan dulu, guys. Kita makan dulu, guys. Wah, dikit lagi, Pen. Mati itu. Oke, kita harus selamatkan Ultraman Dyna. Dia sendiri. Oh my god, Ultraman Dyna mati, guys. Oh my god. Oke, kita bakalan sini, teman-teman. Oh, lagi matiin modelnya. Terus, Pen. Terus, Pen. Terus, Pen. Oke, dikit lagi, Pen. Wah, monster ini lenyapin, guys. Oh my god. Oke. Aduh, aduh, jangan, 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 jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Jangan kasih, oh, mati, mati. Ah, sangat mudah sekali. Monster apaan itu? Tapi Ultraman Dyna mana? Sini, sini, Pen, kita cari Ultraman Dyna sampai ke sini dah kita. Oh my god, Ultraman Dyna, mana dia, guys? Ku nggak ada. Ultraman Dyna mana ini? Ultraman Dyna. Woi, bocah. Mana dia? Ada creeper, ada creeper. Oh, ini dia. Ultraman Dyna kemana aja kamu? Sorry, Upin, Ipin telah membuat kalian panik. Saya sebenarnya selama ini melindungi desa kalian dari para monster-monster dan hantu-hantu yang ada di sini. Ternyata kampung kalian sangat angker, Upin, Ipin. Tapi bagaimana keadaan Kak Ros? Kak Ros mau melahirkan Ultraman Dyna. Kamu harus ke sana. Oke, oke. Kita harus ke sana secepatnya, Upin, Ipin. Ayo, ayo, ayo kita ke bakalan ke sana, Ipin. Kita ke bakalan ke dokter. Rumah sakit ya, sini sini. Ada suster, perut lo sakit sekali. Aduh, sus, kenapa ini perut saya seperti ada sesuatu, sus? Abang Saras, itu sakit. Kamu sudah membiarkan sedikit lagi, terus, Ros. Terus, ayo Ros, terus, terus. Aduh, suster, aduh sakit sekali. Aduh, suster, gak tahan, Ros. Aduh, suster, sakit sekali perut Ros. Aduh, aduh, seperti ada sesuatu di sini, sus. Dikit lagi, Ros, dikit lagi. Serius dok, Kak Ros sudah melahirkan bayi laki-laki. Hah? Beneran, suster? Wow, bayi laki-laki, bayi Ultraman. Wow, kita bakalan coba lihat. Ya, Kak Ros masih istirahat, teman-teman. Dan bayinya laki-laki. Wow, Ultraman, kamu sudah menjadi ayah Ultraman. Wow, Kak Ros sudah melahirkan bayi Ultraman, Upin, Ipin. Nanti bayi itu akan menyelamatkan kalian dan desa ini. Oh, perhatian yang semuanya, karena Kak Ros mau istirahat, kalian ngobrolnya di luar aja ya. Oke, oke, ayo kita keluar. Oh my god, masih hujan, teman-teman. Kita harus jaga Kak Ros di sini. Ya, Upin, Ipin, kita harus menjaga Kak Ros dari serangan monster-monster karena ini sangat berbahaya. Tapi bayinya Kak Ros nanti bakalan jadi bayi Ultraman terkuat yang ada di sini. Tapi saya mau minta komentar dari kalian untuk yang nonton video ini. Sebaiknya kita kasih nama Ultraman siapa bayi Kak Ros, karena dia bakalan jadi Ultraman. Kalian komentar, bantu saya untuk ngasih nama buat bayinya Kak Ros, oke? Oke, mantap. Waduh, Ipin kenapa
Oke, Pin. Aduh, Pin, capek. Saya capek berdiri duduk mendingan. Aduh, rebahan-rebahan boleh ah. Oh my god, dia juga sih capek juga. Sudah pagi. Oke. Sudah pagi, guys. Lihat mataharinya sudah mau terbit dan oke. Yah, tadi kita sudah melihat Kak Ros melahirkan dan sudah mencari Ultraman Dyna sudah kembali lagi, guys. Dan kita minta tolong ke kalian, coba komentar di bawah. Tadi kan Kak Ros melahirkan bayi Ultraman. Bayinya kasih nama siapa, teman-teman? Coba kalian komentar dong, nanti yang bagus komentarnya kita bakalan kasih nama itu untuk bayinya Kak Ros. Dan sampai di sini dulu video kita hari ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa, saya Beli Duit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.